Guys, menabung itu sangatlah penting, baik di bank ataupun kita berinvestasi. Ketemu lagi dengan saya Mr. T dalam Tom Channel. Selamat pagi, selamat siang, selamat petang, dan selamat malam. Nah guys, bagaimana dengan hidup kalian? Lebih banyak menabung atau menarik? Atau lebih banyak menginvestasikan hartamu atau menghabiskannya? Sekarang sedang marak banyak investasi-investasi yang dikatakan investasi bodong. Yaitu investasi yang terkadang kita nggak tahu ujung pangkalnya. Kita saving money, kita saving harta, tetapi nggak ada artinya. Hati-hati akan itu. Bahkan banyak orang-orang yang berpendidikan pula terjebak akan investasi yang disebut dengan investasi bodong tersebut. Harusnya lebih baik kita berinvestasi yang ada pada diri kita sendiri. Setiap manusia mempunyai rekening bank pribadi, bukan rekening secara material, tetapi rekening pribadi yang kita tanam, yang kita investasikan di dalam diri kita sendiri. Yaitu apa? Berpikir positif, melakukan hal yang positif, sesuatu yang kecil tapi berdampak besar. Itu yang harusnya kita investasikan dan mengisi rekening bank pribadi kita. Rajin-rajinlah dan banyaklah menabung hal-hal yang positif. Karena nanti kelak akhirnya kita akan mendapatkan satu hasil yang luar biasa. Nah, jadi daripada kita memberikan investasi atau menginvestasikan dengan sesuatu yang tidak jelas, mari sama-sama menginvestasikan pada diri kita sendiri. Sesuatu yang kecil, perilaku yang baik, memperbesar lingkaran pengaruh kita yang positif pada diri kita sendiri. Small act, big impact. Sesuatu yang kecil, namun berdampak besar. Oke guys, sekali lagi jangan lupa isilah rekening bank pribadimu. Berinvestasilah pada kehidupanmu dengan hal yang positif. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe, like, komen-komen, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Oke, sampai di sini dulu. Salam Sami. Bye, see you.